Muka kelewat putih, Tori Kalilintar disindir kebanyakan beda saat mejeng sama Pratama Arhan. Dilansir dari suara.com, Tori Kalilintar sempat absen mendampingi istrinya Alia Masaid menonton konser musik Bruno Mars di Cheers pada Rabu 11 September 2024 kemarin. Sebagai informasi, Alia Masaid menyaksikan konser musik Bruno Mars seorang diri tanpa ditemani Tori Kalilintar. Menurutnya, sang suami berhalangan hadir karena kesibukan pekerjaan. Seandainya kamu ada di sini, at Tori Kalilintar, semangat yang lagi kerja, tutur Alia Masaid. Sempat menjadi teka-teki jenis pekerjaan yang tekuni Tori Kalilintar belakangan akhirnya terungkap. Dia diketahui menekuni sesi pemotretan dengan Pratama Arhan. Dari unggahan yang beredar, Tori Kalilintar tampil mengenakan busana formal berupa kemeja putih, dasi kupu-kupu, blazer hitam, celana hitam, dan derby shoes. Selaras dengan Tori Kalilintar, Pratama Arhan juga memakai baju formal berupa kemeja putih, dasi, vest, jas, celana tartan, dan derby shoes lagi. Ada yang bisa nebak lagi bikin apa? Bunyi caption yang disertakan Tori Kalilintar itu. Kendati demikian, penampilan Tori Kalilintar saat sesi pemotretan dengan Pratama Arhan tidak mendapat sambutan hangat dari sejumlah kalangan warganet. Pasalnya, adik ipar Aurel Hermansyah itu dicurigai terlalu tebal menggunakan bedak di bagian wajahnya sehingga terlihat kelewat putih. Gak apa-apa biar kelihatan putih, tulis akun gosip @lambe Ernesto Sudiano. Dilansir pada Jumat 13 September 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen mengkritik penampilan Tori Kalilintar, "Bang Tor, bedaknya kedempulan gak sih?" tulis seorang netizen. "Bedak lo tebel banget, Tori," ujar netizen lain. "Bis, si Tori mau lo pakai bedak sekilo juga tetap kebanting sama Arhan," ucap netizen yang lainnya lagi.